Ya makanya kalau lo putusin orang, jangan ngadi-ngadi. Jangan karena lo cuma bosen. Apalagi cuma karena faktor bosen ya. Jangan deh, karena gue pernah mengalami gue bosen sama tuh cowok, besok gue nyesel. Itu beneran loh, dan itu banyak terjadi. Ya karena di saat lo bosen, namanya bosen tuh cuma sesaat, nanti lo pasti pengen lagi. Ya kan? Bosen terus nyesel. Nyesel.